Baik lagi ya, ketemu lagi. Udah lama gue gak nge-vlog. Maksudnya vlog yang lebih banyak uncle trip, uncle visit gitu. Motivasi gue waktu gue bikin uncle visit itu karena gue lagi di era pandemi begini, gue pikir kayaknya harus saling dukung satu sama lain ya, sesama kedai kopi juga. Gue pikir gue bisa support apa ya buat kota gue di kota Bogor gitu ya. Ya mungkin dengan exposure yang Uncle Joe punya, rasa-rasanya gue pengen coba bikinin konten gitulah buat mereka dan memberitahukan bahwa Kota Bogor tuh banyak gitu kedai kopi yang keren-keren, yang lucu-lucu, yang autentik ya. Jadi motivasi gue di Uncle Visit itu ya tujuannya ya. Memang gue gak kenal sih secara pribadi ownernya, siapanya lah orang atau ada yang gue kenal gitu, gak ada. Jadi gue memang murni motivasi gue buat sesama kedai kopi kayaknya harus saling support gitu ya. Tapi anyway, di vlog kali ini gue jadi inget satu hal yang perlu gue sharing, yaitu formula untuk sukses. Gue tahu pasti di antara kalian penonton ataupun keponakan gue ya, mau mengalami yang namanya kesuksesan, baik dalam pekerjaan atau dalam kehidupan ataupun berbagai profesi yang kalian punya. Pasti kita mau sukses, kita mau berhasil, kita mau maksimal gitu dalam kita berkarya ya. Nah, gue punya satu formula yang gue udah cukup pegang cukup lama ya, dan gue rasa ini berlaku di semua profesi. Jadi apapun profesi kalian, mau kalian karyawan, mau kalian profesional, arsitektur, tukang kebon, dukun, ya apapun itu profesinya, gue rasa formula ini bisa diterapin sama teman-teman ya. Bukan berarti gue udah sukses dan gue ngajarin, enggak, gue lebih ke sharing, berbagi aja apa yang gue pegang selama 15 tahun ini dalam dunia usaha. Jadi ya oke, kita mulai. Nah, jadi begini, ternyata sukses itu ada formulanya, sama seperti teman-teman stand up ya. Mungkin kalau kalian suka nonton stand up comedy, mereka punya pattern atau pola, formula, setup dan punchline gitu ya. Nah, ternyata sukses pun ada formulanya. Dan kalau kalian terapkan di profesi kalian, pasti akan ada manfaat atau dampaknya ya. Nah, jadi maksud gue dampak itu dampak yang positif ya, yang lu bisa lu pegang setelah lu menerapkan formula ini gitu ya. Formula sukses lah gue bilangnya, ini formula untuk berhasil dalam kehidupan. Nah, satu, tapi sebelum kita ngomongin soal sukses, kita perlu sepakati bersama bahwa sukses itu beda-beda ya buat semua orang. Buat gue berbeda, buat lu juga mungkin berbeda arti sukses gitu. Buat maksudnya gini loh, mungkin buat sebagian orang punya rumah itu sukses, tapi buat sebagian orang mungkin punya kesehatan itu sukses gitu. Atau juga bagi teman-teman yang mungkin di sini punya mobil, lu tuh mobil mewah sukses dibilangnya, mungkin begitu ya. Nah, gue nggak tahu kalian mengartikan sukses itu apa, tapi boleh kita sepakati bersama kalau perspektif gue, sukses itu adalah punya kehidupan yang seimbang atau balance of life ya. Nah, sekarang kira-kira kalau gue rangkum ya dalam satu kalimat ya, sukses itu yaitu kehidupan yang seimbang. Nah, pertanyaannya adalah seimbang itu apa indikatornya gitu ya. Jadi balance itu apa gitu kan. Sukses itu mungkin dia bisa juga banyak duit tapi nggak punya waktu buat nikmatin gitu ya. Dia terikat barter antara uang dan waktu, atau dia sukses banyak duit tapi keluarganya tercerai berai gitu ya, banyak yang begitu juga. Nah, gue merangkum dari berbagai buku yang gue baca dan seminar yang gue ikutin, gue menyimpulkan dan gue menyepakati ya, setuju bahwa sukses itu adalah kehidupan yang seimbang.
balance of life. Ya, gua rasa kalimat itu yang cukup mewakili sukses gitu ya. Dan walaupun arti sukses itu berbeda-beda, rasa-rasanya prosesnya sama deh. Maksudnya gini, lu kan kalau misalkan mau berhasil dalam bidang lu, tentu lu perlu ada effort, kerja keras, lu ada harga yang lu perlu bayar gitu. Ada keringat di situ, ada upaya di situ, ada investasi di situ. Ada perjuangan, ada penolakan, ada apa ya, jatuh bangun, pantang menyerah. Pasti di proses dalam meraih kesuksesan itu, lu ngalamin hal-hal seperti itu. Ya bener gak kira-kira? Bener ya? Gak mungkin dong kalau lu mau dapet nilai cum laude, tapi lu gak pernah belajar gitu. Ya mungkin lu bisa nyontek ya dapet cum laude, tapi maksud gua gini. Gak mungkin lu sukses kalau lu gak raih gitu, lu gak capai dengan kerja keras. Pasti teman-teman yang sukses hari ini, yang mengalami kehidupan yang sukses, tentu akan kecewa kalau misalkan dicap meraih kesuksesan itu hanya laki atau keberuntungan atau ya iseng-iseng santai-santai tiba-tiba jadi gitu. Kayaknya mereka nggak setuju ya. Nah maksud gue gini, ya lu perlu konsisten, lu perlu persisten, lu perlu kerja keras, lu perlu ngalamin jatuh bangun mungkin untuk meraih apa yang lu mau. Dan gua rasa teman-teman yang sudah mengalami itu setuju ya bahwa lu harus berjuang untuk mendapatkan kesuksesan. Nah, terlepas dari itu semua, kita balik lagi soal hidup yang seimbang. Jadi pertama ada 6 aspek yang gua pegang dari dulu dan gua juga menyetujui lah apa yang gua baca, apa yang gua rangkum. Nah, gue gak tau lo setuju atau enggak, tapi ya boleh, boleh setuju, boleh enggak. Ada 6 aspek kehidupan yang jadi indikator hidup yang seimbang. Ya, contoh nomor 1 adalah finansial. Nah, tentu itu paling gampang lo ukur ya. Dan itu sukses yang bisa diukur. Ya kan, finansialnya oke. Jadi lo tidak ngalamin satu problem di keuangan, tentu itu jadi indikator yang paling kelihatan kalau lu tuh sukses gitu ya. Nah, satu itu aspek pertama. Lalu aspek kedua adalah spiritual. Jadi lu punya kedekatan atau hubungan yang intim sama sang pencipta, sama Tuhan. Itu membuat diri lu lebih tenang, ya kan? Lebih apa ya? Lebih happy, lebih ngerasa di jalur yang benar gitu. Ya mungkin lu tahu apa yang gua maksud. Intinya secara kerohanian lu ada perkembangan lah ya, nggak cuma uang doang tapi secara rohani ada kemajuan. Kan ada orang yang merasa udah kaya raya tapi dia ngerasa dirinya berdosa, ngerasa dirinya jauh dari sang pencipta, hidupnya dalam kegelapan mungkin ya, ada yang merasa begitu kan. Lalu yang ketiga, family, keluarga. Tentu sukses itu harus didukung dengan keluarga yang harmonis, yang seru, akrab, yang sehat gitu. Jadi gak cuma uang banyak, gak cuma dekat sama Tuhan, tapi juga keluarga yang harmonis gitu. Lalu yang keempat adalah sosial. Lu punya kehidupan sosial yang oke, teman-teman yang kondusif, positif, yang support lu dalam profesi lu, yang selalu punya ketika lu jatuh mereka ada, sosial yang oke gitu ya. Lain nanti 6 aspek ini kita akan bahas detail di video yang lain. Nomor 5, fisik ya, sehat secara fisik gitu, badan lu sehat, gak sakit, lu bener-bener fit gitu. Ya percuma juga banyak duit tapi lu sakit-sakitan kan, ya jadi gak seimbang. Dan mental, kesehatan mental, lu selalu berpikir positif, selalu ngalamin optimis, selalu apa namanya, mental lu ya, tegar gitu, kuat gitu. Ketika datang hantaman, lu responnya atau reaksinya proaktif ya, bukan reaktif. Nah itu aspek-aspek itu yang menurut gua kalau lu combine ada 6 aspek ini, inilah yang seimbang. Artinya kita harus mengejar 6 aspek ini dalam kita mau membangun kesuksesan kita. Apakah ada orang yang punya 6 aspek ini? Kalau ditanya seperti itu, jujur gue bilang gak ada. Karena dalam bukunya John C. Maxwell, dan gue setuju, dibilang
Success is a journey, not a destination. Jadi bukan sebuah tujuan sukses itu, tapi sebuah perjalanan. Ketika lu meraih apa yang lu mau, tentu lu nggak berhenti di situ kan. Misalkan lu mempunyai satu goal atau tujuan mau jadi dokter gitu ya. Dan ketika lu berhasil menjadi seorang dokter, lu nggak stay di situ kan. Pasti lu ada visi lagi lebih jauh ke depan gitu. Nah maksud gua, success is a destination, is a journey gitu, sebuah perjalanan daily activity, bukan sebuah tujuan yang oh gue mau jadi sukses, nggak gitu. Tapi memang hari-harinya lu menjalani kehidupan itulah yang untuk mendekat pada keseimbangan 6 aspek tadi. Jadi kurang lebih maksud gue begitu soal sukses itu sebuah perjalanan. Nah baik lagi ke formula, kalau misalkan tadi kita bahas soal formula suksesnya dan lu bisa terapin di profesi apapun. Mau lu seorang karyawan, mau lu seorang arsitek, mau lu seorang fotografi, kameramen, mau seorang barista, mau seorang pengusaha, lu punya formulanya, lu bisa ambil, bisa lu terapin formula ini. Jadi gua merangkum dari nama seorang pengusaha di Australia namanya Mitch Salah. Jadi dia dalam seminarnya dibilang sukses itu A dikali B dikali C dikali D. Ya, sukses itu ada A kali B kali C dikali D. Jadi formulanya itu A, B, C, D. Ya, nah gue bahas satu-satu. Apa itu A ya? Oke, kalau lu mau berhasil dalam profesi lu, gue yakin lu setuju sama ini, lu bekerjanya harus menggunakan alat. Ya, tools. Ya kan? Gua enggak mungkin gua punya kedai kopi dan gua bikin espresso tanpa alat. Misalnya dibejek pakai tangan gitu ya. Wah, keluar espresso. Kan enggak kan ya? Lu kalau mau berhasil membuat espresso yang baik, ya tentu lu pakai alat mesin espresso dong, atau ropresso atau flare atau mocha pot. Jadi, espresso dibikin dengan tools. Kalau lu seorang tukang bangunan, tentu lu membuat sebuah meja gitu kan lu perlu gergaji, ada alatnya, ada palu, ya paku kan lu nggak mungkin maku pakai tangan lu kan, duk-duk gitu kan nggak mungkin ya kan. Jadi maksud gua, kalau lu mau berhasil ya lu gunakan alat, tools, timbangan kan nggak mungkin lu mau nimbang sesuatu lu ngira-ngira gitu ya. Ini beratnya berapa ya? Ini kayaknya 150 gram deh kayaknya deh. Satu sisi tukang dagang lain pakai timbangan. Berapa mas ini? 100 gram. Toolsnya ada tools gitu. Nangkap kan maksud gue ya. Kalau lo berhasil lo harus menggunakan yang namanya tools. Ya. Itu yang A. Oh contoh lagi soal alat ya. Kan kalau lo ke dokter, ketika lo demam ataupun dia kan menggunakan alat namanya stetoskop ya. Dan dia ngedengerin badan dada lu gitu pakai stetoskop gini. Coba bayangkan dokter itu enggak punya stetoskop. Ya, dia pakai telinganya. Ya, lu bini lu lagi demam, lu antar ke dokter gitu. Terus ditempelin ke dadanya. Pasti lu enggak mau kan ke dokter seperti itu. Dia enggak menggunakan alat gitu. Jadi, sepakat ya bahwa kalau mau berhasil atau mau sukses harus menggunakan yang namanya tools, alat. Nah tergantung profesi lu apa, ya lu gunakanlah alat itu. Lu mesti mengidentifikasikan alat yang mendukung pekerjaan lu. Yang kedua, B, yaitu B itu A kali B kali C kali D. B itu adalah bekerja. Tentu kalau udah punya toolsnya, udah punya alatnya, ya gak mungkin alat itu berjalan dengan sendiri kan. Ya lu operate lah, kerjakan lah, bekerja gitu. Kalau petani harus ke sawah, ke ladang, dia pagi-pagi, pulang petang, ya kan, dia nyangkul dengan alatnya. Nggak mungkin nyangkul itu sendiri gitu ya. Lu mesti mengerjakannya gitu. Ya lu kerja lah, bikin time schedule pekerjaan lu. Kalau lu di kantor ya lu kerja seperti halnya aturannya ada. Atau kalau wira swasta ya lu membuat jadwal lu sendiri. Kerja gitu, ada jamnya, yuk bekerja, kerja keras, do something with your business, do something with your
profesi lu, hobi lu, ataupun apa yang sedang lu bangun, YouTube channel lu gitu ya. Gua juga lagi mengupayakan, gua kerjain gitu YouTube channel gua. Ya, B itu bekerja. Nah, yang C. C adalah cita-cita atau sebuah tujuan. Kalau lu mau berhasil, yang gua pelajari ya setelah gua ikut seminar, setelah gua banyak baca buku, C itu adalah cita-cita. Kenapa lu perlu sebuah tujuan dalam lu mau berhasil? Gak mungkin lu mau mencapai satu kesuksesan tapi gak ada goalsnya, gak ada tujuannya. Ah, gue berangkat kerja gitu, kemana ya? Gak mungkin ya. Kalau lu mau mencapai sesuatu tempat atau sebuah tujuan, kan harus mesti ada dulu tujuannya. Lu mau menuju kesuksesan, harus ada dulu kan suksesnya tuh apa? Apa gitu, yang lu mau kejar tuh apa? Nah, itu gue ada bahas di video yang tentang dream list ya, dream book itu. Nanti gue kasih linknya di deskripsi ataupun di card di sini. Nah, maksud gue, miliki yang namanya dreams atau impian atau cita-cita. Nah, ini ada satu cerita dari bukunya Norman Finspiel. Dia bercerita, dia mensurvey sebuah penelitian ya. Ada 100 mahasiswa di tahun itu. Tahun 70-an kalau nggak salah, di riset siapa yang punya impian atau cita-cita atau tujuan 5 atau 10 tahun ke depan. Ternyata dari 100 mahasiswa itu ada 70% mereka punya yang namanya cita-cita atau dreams. Atau goals lah dalam pikirannya mereka atau dalam kepalanya mereka. Gue yakin lu juga pasti punya, entah mau membahagiakan orang tua atau mau beli sesuatu, lu pasti punya itu. Nah, 27%-nya dari 100 mahasiswa itu, dia punya cita-cita dan dia menuliskan, ditulis gitu, cita-citanya apa, apa yang gue mau, apa yang gue mau lakukan apa sih, ditulis sama si 27% itu. Lalu 3%-nya mereka punya dream list-nya, mereka tulis dalam bentuk tulisan, urutan lah ya, list gitu. Lalu mereka memvisualisasikan apa yang mereka tulis. Jadi misalkan dia, gue mau punya mobil Ferrari gitu ya, terus dicari gambarnya, mereka taruh di yang tadi wallpaper handphonenya, gue gak tau tahun 70-an kayaknya belum ada handphone, ditaruh di buku atau apa ya. Nah, ternyata setelah 20 tahun kemudian di sampel yang dulu di tes itu dibuka lagi, ternyata 3% yang punya list itu dan memvisualisasikan cita-citanya dia atau dreamnya dia, hidupnya ada di atas rata-rata ya. Mereka lifestyle-nya juga wow sekali gitu ya. Nah, 27% hidupnya rata-rata, 70% hidupnya di bawah rata-rata. Nah, jadi teman-teman, penting yang namanya cita-cita ya. Lalu yang terakhir, nomor 4 atau D itu ya, yang ABCD. D itu adalah doa. Mungkin aneh ya, lu kok apa hubungannya doa sama sukses gitu ya. Mungkin beberapa di antara kalian setuju, beberapa di antara kalian gak setuju. Tapi bagi gua, melibatkan Tuhan itu cukup penting dalam sebuah kesuksesan. Lu mungkin ya, lu meraih kekayaan, lu bekerja begitu keras, lu mempunyai cita-cita, tapi lu kecewa sama Tuhan misalkan ya. Dalam hati lu mungkin ada satu yang kurang gitu. Kayaknya gua ngerasa dalam dunia kegelapan gitu. Lu enggak lengkap, enggak balance gitu jadi suksesnya lu. Ya, libatkan Tuhan. Gua rasa teman-teman setuju ya. Ya, melibatkan Sang Pencipta dalam proses kehidupan kita. Dan itulah yang gua sepakati ya sama materinya Mitsala gitu, bahwa dan ini gua udah pegang sejak kurang lebih dari usia gua masih mahasiswa 19 tahunan gitu. Gua udah pegang prinsip ini bahwa sukses itu ya lo harus kerja, lo harus berdoa, sholat 5 waktu ya. Bahkan karyawan-karyawan gue yang barista, yang muslim pun lu harus mengutamakan itu gitu. Sholat lu harus utamakan, karena Tuhan itu harus di
berikan tempat prioritas untuk lu mengutamakan untuk berdoa. Ya. Jadi teman-teman A kali B kali C kali D. Nah, yang paling penting faktornya adalah formulanya pengalian, bukan pembagian atau penjumlahan atau pengurangan, tapi harus kali. Jadi kalau A, B, C, D itu angka 1, 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi sukses itu harus berbarengan keempat hal ini berjalan. Nggak bisa misalkan lu cuma gue punya alat, gue bekerja, gue punya cita-cita, tapi doanya nggak nol gitu. Lu tidak melibatkan Tuhan dalam proses lu. Hasilnya apa? 1 kali 1 kali 1 kali 0. 0 juga hasilnya. Oke, gue doa. Gue kenceng nih, gue doanya. Lu tau sendiri lah, gue penampilan gue, gamis gue, semuanya rohani banget. Tapi lu nggak kerja. Lu nggak mau kerja. Lu nggak pakai alat gitu ya. Sama aja. 0 dikali 1 kali 1 kali 1 hasilnya 0. Jadi formula ini yang bisa diterapkan di berbagai macam profesi. Nah, kurang lebih itu yang gua sharing tentang formula sukses. Nah, gua enggak tahu lu setuju atau enggak. Silakan boleh setuju boleh enggak. Kalau kalian punya formula yang lebih better, yang lebih baik, tulis di kolom komentar. Kalau suka sama video ini lu share, lu like, lu subscribe. Kalau nggak suka, tolong dikasih dislike. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.